wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Anak-anak, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Ingat, lakukan 3 hal untuk menghindari virus corona dari kita. Apa itu? Gunakan masker ketika keluar rumah, cuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik, dan jangan lupa jaga jarak, jauhi kerumunan. Apabila kalian ada waktu senggang, silakan gunakan waktu senggang tersebut untuk berolahraga agar imun tubuh kita menjadi lebih kuat. Ya, baik, karena hari ini kita akan mempelajari tema 7 ya. Untuk subtema 1, pembelajaran yang ke-1. Nah, di tema 7 ini kita akan mempelajari tentang kepemimpinan. Nah, sini kita akan banyak belajar tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin ya. Sini yang pertama kita akan pelajari tentang pemimpin-pemimpin yang ada di sekitarku atau yang ada di sekitar kita ya, untuk pembelajaran 1. Silakan buka buku kalian halaman 1 untuk buku revisi 2018 ya. Seperti biasa, Bapak, sebelum kita masuk pembelajaran, kita akan membacakan tujuan-tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, diharapkan kita mampu menyebutkan pembicara dan pendengar suatu pidato dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, diharapkan kita mampu menjelaskan tempat dan suasana pidato. Nah, ketiga, melalui kegiatan mandiri, diharapkan kita dapat menyusun konsep urutan isi sebuah pidato. Nah, seorang pemimpin itu harus bisa berpidato ya. Kemudian melalui kegiatan mengamati, diharapkan kita mampu menyebutkan perbedaan ciri laki-laki dan perempuan setelah puberitas. Yang kelima, melalui kegiatan praktek, diharapkan kita mampu membuat rencana karya poster untuk menyikapi ciri-ciri puberitas yang dialami. Nah, untuk hari ini mungkin kita bahasnya yang 1-4 ya, karena kalau untuk berkelompok, karena kita belajar di rumah, otomatis tidak bisa kita lakukan ya, namun tetap kita pelajari ya. Baik, sekarang silakan buka buku kalian halaman 1 ya. Kita mulai. Perhatikan gambar berikut ini ya. Gambar ini ada di buku kalian ya. Nah, di mana gambar ini orang-orang sedang melakukan sebuah rapat ya. Di mana ada seorang pemuda sebagai pembicara, kemudian ada beberapa orang sebagai pendengar ya, seperti itu. Nah, inilah salah satu ciri-ciri seorang pemimpin ya. Kita lanjut. Perhatikan gambar di atas. Menurutmu kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar di atas? Nah, ini udah Bapak jelaskan. Gambar tersebut melakukan sebuah kegiatan, yaitu melakukan kegiatan rapat bersama ya. Apakah kamu bisa atau pernah menyaksikan rapat RT di lingkunganmu? Ya, kira-kira pernah enggak? Pernah tentunya, karena di lingkungan kita itu pasti ada semacam grup atau kelompok tertentu yang melakukan pembahasan bersama untuk mencapai satu tujuan ya, seperti itu. Nah, kita lanjut saja. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pemimpin? Ini belum tugas ya, Bapak akan jelaskan. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin?
Seorang pemimpin harus mampu memimpin anggotanya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Itu satu. Yang kedua, seorang pemimpin harus mampu mengayomi anggotanya atau melindungi anggotanya. Ya. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah seorang pemimpin harus bisa menjadi suatu panutan. Oke, jelas ya? Nah, itu yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, menjadi contoh buat anggotanya tentunya. Ya. Yuk, nomor 4, menurutmu kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Tentu saja yang pertama adalah disiplin. Tuh. Yang kedua, mampu tampil di depan. Karena seorang pemimpin pasti selalu akan maju di depan, baik itu untuk berbicara tentang suatu masalah atau sedang berpidato. Nah, jadi harus percaya diri tentunya. Pertanyaan yang kelima, apakah kamu ingin menjadi pemimpin? Kira-kira mau enggak jadi pemimpin? Harus ya, terutama yang laki-laki. Kalian harus bisa menjadi seorang pemimpin. Karena nanti ketika dewasa, kalian adalah sebagai pemimpin kepala keluarga. Atau menjadi kepala keluarga, menjadi seorang pemimpin. Semua laki-laki pasti harus jadi seorang pemimpin. Bagaimana dengan perempuan? Boleh, perempuan juga harus belajar tentang kepemimpinan. Kita ingat bahwa presiden kita pernah sekali dipimpin oleh seorang perempuan. Ya. Tapi yang lebih harus belajar tentang kepemimpinan itu adalah laki-laki. Karena laki-laki itu pasti menjadi seorang pemimpinnya, itu menjadi pimpinan di dalam keluarganya. Ya? Oke, kita lanjut. Bacalah bacaan berikut ini. Perhatikan baik. Ibu RT, sang pemersatu. Silakan dibaca buku kalian ya, di buku kalian sebuah wacana tentang Ibu RT sang pemersatu. Nah, sambil membaca dan sambil dengarkan yang Bapak bacakan ya. Kampung Sehat Melati menjadi kampung percontohan. Kampung ini sering dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru tentunya. Lingkungan yang bersih, warga yang sehat dan warga yang kreatif sering diliput berbagai media untuk dijadikan panutan masyarakat. Tidak seperti lazimnya pemukiman lain, warga Kampung Sehat Melati mendaulat seorang ibu sebagai ketua RT. Ia adalah Ibu Erika, seorang guru sekolah dasar yang ramah, bersahaja dan juga berwibawa. Bagi warga, Ibu Erika adalah pengayom yang selalu dapat mereka datangi untuk mencari solusi berbagai masalah. Ibu Erika menyadari bahwa kehidupan masyarakat kadang menimbulkan perselisihan. Perselisihan karena adanya perbedaan nilai-nilai antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, Ibu Erika berinisiatif untuk memperbanyak kegiatan yang melibatkan seluruh warga. Misalnya senam sehat bersama, kemudian senam sehat ini bukan hanya sekedar ingin mewujudkan masyarakat sehat, tetapi juga bertujuan untuk mempererat hubungan antar warga. Nah, setelah senam warga berkumpul di lapangan, mereka membawa makanan kecil untuk dinikmati bersama sambil bertukar cerita. Lanjut. Ibu Erika juga mengajak warga mempraktikkan pengelolaan sampah mandiri untuk memotivasi warga. Ibu Erika ikut bekerja membersihkan lingkungan dalam setiap kegiatan kerja bakti. Ibu Erika merencanakan mendirikan pos pelayanan terpadu ketika memaparkan rencananya di hadapan seluruh warga. Ia menyampaikan ajakannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari Minggu ini. Saya sangat senang dapat bertemu seluruh warga pada acara yang menyatukan kita semua. Bapak dan Ibu,
Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan. Kesejahteraan yang saya maksud kali ini adalah kesehatan. Bagi saya, warga yang sejahtera adalah warga yang sehat. Warga aku tercinta, kita boleh berbangga. Kampung kita dijadikan contoh oleh banyak pihak. Pola hidup bersih yang kita nikmati hasilnya ternyata tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, namun kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak hal yang harus kita kembangkan bersama untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kampung sehat, saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam pos pelayanan terpadu yang akan kita kelola bersama. Mari kita berusaha mewujudkan masyarakat yang sehat secara mandiri. Saya percaya bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita semua. Saya menunggu peran setiap warga. Para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, mari sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga bapak dan ibu demi kesehatan lingkungan terdekat. Bukan pundi uang yang akan bertambah, tetapi pundi amal yang akan berlimpah. Bukan untuk ketenaran nama sebagai orang hebat, tetapi demi kehidupan kampung yang sehat dan hidup. Bapak dan Ibu, terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga telah datang ke acara rutin bulanan di hari ini. Semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga. Ternyata kerelawanan para dokter dan perawat memang dinikmati dan bahkan menular ke warga lain. Banyak warga yang menawarkan tenaga untuk bergantian melakukan pelayanan timbang berat badan, membuat kartu sehat, mengingatkan jadwal imunisasi, bahkan memasak makanan sehat sekali sepekan untuk dibagikan kepada anak. Warga Kampung Sehat Melati sangat beruntung memiliki sosok Ibu Erika sebagai ketua RT. Kampung Sehat Melati tidak sekedar rindang, bersih dan sehat. Dengan teladan serta nilai-nilai luhur yang ditularkannya, kehidupan warga berjalan rukun, tenteram, dan produktif. Oke, itulah sebuah wacana ya. Dan di sini kita tadi menyimak sebuah pidato ya yang dilakukan oleh Erika. Nah, sekarang ini tugas buat kalian hari ini. Ya, tugas yang pertama adalah kamu telah membaca bacaan tentang Ibu RT Sang Pemersatu. Jawablah pertanyaan mengenai isi bacaan tersebut. Pertama, siapakah nama pembicara dalam pidato bacaan? Ya. Kemudian, siapa pendengar pidatonya? Tulis di sini. Kemudian, bagaimana menurut kalian sikap kepemimpinan Ibu RT dalam bacaan tersebut? Coba kalian jelaskan di sini sesuai dengan keadaan yang ada di dalam teks wacana tadi ya. Oke, lanjut. Untuk yang ini kita lewati ya, karena ini merupakan sebuah kerja kelompok ya. Lanjut. Nah, dalam bacaan Ibu RT Sang Pemersatu, selain ada pembicara yang menyampaikan pidato dan pendengar, ada juga tempat berlangsung pidato dan suasana ketika pidato disampaikan. Coba tuliskan. Nah, ini tugas yang kedua. Di manakah tempat pidato tadi berlangsung? Bagaimana suasananya menurut kalian ketika Ibu Erika menyampaikan pidatonya? Suasana saat disampaikannya pidato. Nah, sekarang kalian tulis di sini, nanti kita Bapak akan koreksi apakah kalian benar-benar memperhatikan pembahasannya atau tidak. Jadi ada dua tugas sudah ya. Lanjut.
Berdasarkan pidato pada bacaan Ibu RT Sang Pemersatu satu lengkapi bagian berikut ya. Temanya apa? Pembicara apa? Pendengar apa? Tempatnya di mana? Urutan isi pidato apa saja? Nah, kalian bisa melihat bisa nanti setiap paragraf itu urutan isi pidato mulai dari pembuka, isi dan seterusnya ya. Lanjut. Amatilah gambar berikut ini. Oke. Ada seorang anak laki-laki dan seorang anak remaja laki-laki. Dari dua gambar ini kira-kira apa perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertasnya? Kita lihat di sini perbedaan. Di sini gambar pada laki-laki yang belum masuk usia pubertas, jakunnya belum muncul, sedangkan ini sudah muncul. Oke, jelas. Dadanya belum dibidang, tidak kembung ke depan dulu ya. Nah, dadanya udah tiga di situ, dan untuk laki-laki akan tumbuh bulu-bulu halus di area-area tertentu, contohnya ketiak, kumis dan lain-lain. Sementara yang belum masuk pubertas itu belum ada. Jelas ya? Oke, kita lebih jelas, kita bahas lagi. Bacalah bacaan berikut ini. Perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. 1. Menjaga kebersihan tubuh. Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat meningkat. Akibatnya wajah mudah berjerawat dan tubuh berbau kurang sedap ya. Mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Dan apabila keringat berlebih, bersihkan tubuhmu dan gantilah pakaian. Pakaian yang lembab oleh keringat menjadi sarang kuman. Kuman dapat menyebabkan bau tidak sedap dan menimbulkan penyakit kulit. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga tentunya. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan. Pilihan makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat, misalnya tanpa pengawet, permanis buatan atau penyedap rasa. Perbanyak pula minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Pada masa pubertas, organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Itu penting, terutama bagi perempuan. Hindari berdua-duaan antara laki dan perempuan karena ini berbahaya. Ya. Memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Kalian sekarang kan remaja nih. Memasuki usia remaja. Jangan yang kalian tonton film Korea, film yang cinta-cinta, nah itu belum. Kalian belum masuk ranah ke sana. Jangan nonton yang seperti itu. Nontonlah sesuatu yang bersifat hiburan. Ya, bersifat hiburan. Apa film Korea itu lain hiburan? Bukan, itu tontonan namanya. Kalau hiburan itu sesuatu yang membuat kita bersemangat ya, seperti musik dan lain-lain ya. Saat ini akses untuk bacaan dan tontonan dengan mudah dapat kita peroleh, apalagi zaman sekarang sudah zamannya gadget dan kalian memegang gadget, itu harus dijaga sekali. Namun pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan dan sesuai usiamu. Hindari bacaan dan penonton tontonan yang bersifat dewasa. Jelas ya? Yang kelima, rajin beribadah sesuai agama masing-masing, meskipun kita hanya berada di rumah ya. Dengan rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku membuat sesuai tuntunan agama. Kenapa ini harus dilakukan? Ingat, kalau kita ada niat untuk mencuri, terus ada orang yang lihat, kita tidak jadi. Kenapa? Karena kita takut sama orang tersebut. Nah, itu kalau kita tidak, kalau kita
tidak rajin beribadah. Nah, sekarang gini, kalau tidak ada orangnya, kalau kita tidak rajin beribadah, tentu keinginan kita tadi akan didorong oleh sebuah kesempatan. Maka kita akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Tetapi kalau kita rajin ibadah, meskipun orang tidak melihat, kita akan takut kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu kita tidak akan pernah melakukan suatu kesalahan, ya. Baik, mungkin untuk hari ini Bapak cukupkan. Ingat tadi ada 3 tugas, silakan dikerjakan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.